Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang. Ini pempek-pempek kami kemarin sebelum berangkat ke El Royal Hotel. Sudah direbus Pak Helmi subuh-subuh, tengah malam. Pagi-pagi. Ini dia, semuanya sudah diangin-anginkan di ruang tamu. Ada beberapa tampah. Ada pempek kapal selam, pempek lenjer. Banyak ya guys. Ini sudah beli bonteng juga. Nanti di hotel tinggal cuci dan dicacah. Ini pisau-pisaunya juga bawa banyak perlengkapan. Ini cukanya. Di belakang masih ada yang ditiriskan dulu airnya. Ini saya juga sudah siap-siap, Pak Helmi juga sudah siap-siap. Tinggal pesan Grab aja. Seger guys, sudah siap kerja kami. Pempek-pempek juga udah rapih dibungkus Pak Helmi dan peralatan-peralatan seperti talenan 2, lap-lap, corong, cuka, beberapa bungkus pempek juga, dan juga ini cuka-cukanya juga sudah di depan semua. Tinggal angkat aja, nanti di hotel tinggal dipanasin biar para tamu makannya anget-anget. Hari ini kami udah bikin lagi karena stok sudah menipis pempeknya, kalau cuka masih banyak. Ini cuka sudah 3 hari di suhu luar, kemudian di freezer. Malam sebelum mau berangkat dikeluarkan dulu supaya bekunya hilang. Nanti di hotel tinggal dipanaskan lagi. Jadi sudah meresap bumbu-bumbunya guys. Ini saya sudah di mobil Grab 4 seat. Cukup 4 seat untuk perlengkapan ini. Pak Helmi bawa motor, nanti kalau pulangnya kami bawa pakai motor aja. Ini tadi sudah di jalan simpang bypass dan Kiara Condong. Ini arah Kiara Condong, kami sudah ke kanan. Pagi-pagi masih enak, siang-siang masih enak, belum macet. Pas Grabnya juga bawa mobilnya enak, bager, mobilnya juga bersih. Jadi kami juga senang naiknya itu lewat Burma. Sudah mulai sibuk semua kemarin. Ini saya juga di mobil santai-santai karena Mas Grabnya muter lagu-lagu lama. Lagunya Niada Niati, Kalah Segalanya. Jadi ikutan nyanyi deh. Gak kerasa macet juga, tiket nyantai. Tiba-tiba sudah mau masuk BKR aja. Ini kemarin gak ada OVO, jadi 44.000. Kalau ada OVO lebih murah. Nah ini di simpang Tera ada kereta api lewat dari Jawa barangkali. Simpang Tera, simpang Sumatera. Enggak lama kami sudah nyampe Grand Royal Hotel itu ya. Di ruang lobby terus banyak tamu juga ya. Kayaknya kita mau masuk, diperiksa dulu masuk. Bapak sama bapak security sama pakai alat sambil bilangin catering, kita dari catering. Seolah lancar semuanya ya. Pak Helmi tuh sudah nunggu di agak bisa, depan Pak. Sudah siap troli untuk bawa peralatan.
kita belok kiri, Pak. Ini? Ya. Nah, ini. Tuh, ya. Itu Pak Helmi udah siap sama Bapak Security. Mobil-mobil box. Kegiatan lain sudah ada. Ini kami sudah. Saya udah nyacah. Selesai nyacah timun. Kitchen bangket lantai 1. Pak Helmi juga udah selesai goreng pempek, tinggal miris-miris. Saya tinggal bantu miris timun spesifik. Lagi miris-miris wortel-wortel masak, juga mas chef lainnya. Lagi masih agak belum rame, tapi sebentar lagi juga akan rame. Lagi ada seminar, lagi ada acara grup di beberapa ruangan. Ruangan Kemakapura, Alibia, dan lain-lain. Ini kangkung bikinannya Chef Wasim. Waduh, sudah banget. Enak banget, guys. Ini tahunya. Seger deh. Enggak ada daging-daging. Daging masih ada. Tapi yang begini-begini yang seger. Tahu, bumbuan, tahu goreng. Nah, ini setelah selesai miris-miris dan menghidangkan di ruangan, sempat juga main ke swimming pool. Ini suasana habis hujan angin tadi kemarin, guys, yang segar sebelumnya. Gerah, super gerah. Itu mas-mas lagi bersih-bersihin bekas-bekas air. Ada bapak-bapak tamu lagi berenang bolak-balik. Soalnya airnya hangat, guys. Ada suhu tertentu, jadi nggak dingin. Di seberang sana itu ada kolam yang lebih hangat lagi buat ibu-ibu atau pramanula rendam-rendaman. Bisa juga untuk anak-anak. Itu apartemennya. Oh, itu hotelnya. Ini tempat tempat kantinnya swimming pool. Banyak yang makan-makan di sini. Ada pempek juga. Sambil nungguin atau habis renang, enak banget makan di kafenya swimming pool. Toilet swimming poolnya juga enak, bersih. Semua fasilitas ada untuk ganti pakaian, ada locker dan lain-lain. Mas security juga siap selalu menjaga itu untuk safety. Oke, terima kasih. Subscribe, lonceng, like, komen, dan share-nya ya, guys. Sampai ketemu lagi di acara-acara kami berikutnya. Selamat juga merintis usaha kalian ya. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.